Yang mau ini dan menjadikan insya Allah kita lebih baik lagi insya Allah dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan kepada Al Mukarram, Sayyidina Al Habib Idrus bin Taha Jufri Qali Atafadbar Rasgur. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل صلاة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وكرم وسلم أجمعين أما بعد يا حرمتي daripada orang tua kita Ami Muhtar Bensir, yang saya hormati daripada orang-orang tua kita, tokoh agama kita bilkhusus daripada kepala desa kita Haji Abdul Rahman, dan daripada seluruh hadirin yang bilkhusus juga anggota legislatif kita Bapak Rimba, dan daripada Ami Abu Bakar, yang semua sesepuh-sepuh kita yang saya hormati, yang saya cintai, dan seluruh hadirin dan hadirat yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu namanya. Kalaupun mungkin, kalaupun bisa saya sebutkan satu persatu, tidak akan saya sebutkan. Kenapa demikian? Karena saya datang diundang buat ceramah. Kecuali saya datang untuk absen, saya akan sebutkan satu persatu. Karena saya datang khusus buat ceramah, jadi yang akhas pun akhas. Akan tetapi rasa penghormatan saya yang tertinggi, yang paling tinggi kepada seluruh orang-orang tua kita. Maka dari itu juga saya mohon maaf kepada orang tua kita semua. Saya selaku anak muda menasihati yang tua, enggak. Saya di sini cuma mengingatkan apa yang perlu kita ingat. Mengingatkan tentang bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu juga saya juga mohon doa kepada orang tua kita. Saya titip doa kepada sesepuh-sepuh kita agar semua urusan kita lancar, agar kita punya hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang saat ini menghadirkan kita semua di dalam pertemuan ini, dalam kegembiraan ini memperingati hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika umat Nabi Muhammad berkumpul karena sebab bahagia memperingati hari lahir Nabi Muhammad, maka ketahuilah perkumpulan itu adalah perkumpulan yang dirahmati Allah. Perkumpulan itu adalah perkumpulan yang dapat menyelamatkan kita kelak yaumul qiyamah. Bagaimana tidak? Al-Imam Al-Bukhari menjelaskan di dalam kitab beliau Sahih Al-Bukhari, di hadis Bukhari, beliau katakan bahwa abalaha, pada saat lahirnya Nabi Muhammad, ia gembira luar biasa. Saking gembiranya dia, budaknya Suwaita Aslamiyah beliau merdekakan. Kata Imam Bukhari meriwayatkan bahwa ada yang melihat mimpi Abu Lahab di neraka. Setiap hari Senin dia punya azab diringankan Allah. Azab nerakanya setiap hari Senin keluar air dari jemari-jemarinya Abu Lahab. Setiap hari Senin dia bisa minum dari air jemarinya. Ketika ditanyakan akan hal tersebut, dia menjawab, aku mendapat hal ini karena sebab pada lahirnya Nabi Muhammad, dilahirkannya Rasulullah, aku gembira sehingga aku merdekakan budakku. Maka ulama katakan, idza kana hadza kafiran, ya
ketika seorang muslim, seorang yang beriman kepada Nabi Muhammad, kemudian kita gembira atas hari lahir Nabi Muhammad, atas kegembiraan tersebut, Masya Allah, RT 1, RT 2, RT 3 berlomba-lomba membuat malai, berlomba-lomba buat nasi berkah. Karena apa mereka buat ini? Kita buat karena apa? Kegembiraan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kegembiraan ini juga kelak dapat menyandingkan kita bertemu, melihat wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita gembira hadir di pertemuan ini, Alhamdulillah, ada satu pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Kita harus punya pertanyaan kepada diri kita sendiri. Kita paham, setiap kita naik motor, naik kendaraan, kita pasti memiliki tujuan mau kemana kita pergi. Setiap kita melaksanakan sebuah pekerjaan, ada maksud dan tujuan kita melakukan pekerjaan tersebut. Saya kerja, kalau ada orang yang kerja di kantor kepala desa, saya kerja PNS di Tanjung Selor, di provinsi, kerja dimanapun, ada tujuan kita tertentu. Kenapa kita kerja di kerjaan tersebut? Orang yang pergi mancing, ada tujuannya, kenapa dia pergi mancing? Kalau orang pergi mancing, ngapain kamu mancing? Lihat-lihat laut saja. Orang bilang ini orang setengah-setengah otaknya. Orang yang namanya pergi mancing pasti mau dapat ikan. Maka kita yang saat ini berkumpul atas bergembira hari lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mahadufuna, apa tujuan kita? Apa keinginan kita? Apa kita punya maksud dalam berkumpul dari pertemuan ini? Bukan hanya kita mau dapat keberkahan Nabi Muhammad. Kalau kita datang ke majelis ini, sudah pasti dapat keberkahan Nabi Muhammad. Tidak perlu diragukan lagi. Allah sudah katakan, tidak orang berkumpul bersolawat kepada Nabi Muhammad, berzikir kepada Allah, menjajah daripada majelis ilmu, melainkan mereka pasti akan dapat rahmatku, mereka pasti dapat ampunanku, mereka pasti dapat daripada anugerahku. Itu sudah kita tidak perlu bicarakan. Tapi yang perlu kita bicarakan, kaifa qulubina ma'a Rasulillah, bagaimana hati kita bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikan tujuan kita saat ini bagaimana kita dengan Rasulullah. Para ulama kita terdahulu luar biasa, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Durar, pengarang Maulid Simtud Durar. Beliau masih kecil, belum dewasa, masih remaja, masih anak-anak. Ibu beliau yang bernama Alwiya Al-Jubri, beliau panggil Al-Habib Ali masih kecil, "Ya Ali, apakah engkau telah melihat Rasulullah? Sudah mimpi Nabi atau belum?" Habib Ali mengatakan masih kecil, "Belum ya hai ibuku." Ibunya menjawab, "Ma anta biwaladi, engkau bukanlah anakku." Bayangkan, renungkan, seorang anak yang masih kecil ketika menjawab, mendapat pertanyaan sudah mimpi Nabi, beliau katakan belum. Habib Ali dikatakan, engkau bukan anakku. Bagaimana perasaan seorang anak tidak diakui sebagai anak dari ibu kandung yang ia cintai? Habib Ali sedih. Tapi kesedihan Habib Ali atas didikannya ibu beliau Alwiya, bagaimana? Habib Ali bukan hanya bersedih, beliau introspeksi diri. Kalau memang aku tidak diakui sebagai anak karena belum lihat wajah Nabi Muhammad dalam mimpiku, maka aku harus melihat Nabi Muhammad. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi selalu iktikaf di masjid selawat Nabi Muhammad ribuan kali setiap harinya. Beberapa hari setelahnya, beberapa minggu setelahnya dipanggil lagi, engkau telah melihat Nabi Muhammad belum wahai ibuku? Ibunya lanjut katakan lagi, engkau bukan anakku. Tambah sedih Habib Ali, tambah lagi selawatnya, diribuankan lagi, dan tadi sudah ribuan, ditambah lagi selawat Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kurang lebih kepada ibunya, "Hal ra'aita Rasulullah, apakah engkau telah melihat wahai Rasulullah, wahai anakku Ali?" Habib Ali mengatakan, "Na'am ya ummah, baik wahai ibuku, aku telah melihat mimpi wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Ini mereka punya tujuan. Mereka para ulama kita